Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampobolon pimpin upacara pemakaman Kabak Ops almarhum Kompol Monang Sitanggang di Desa Said Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolres Samosir Kompol Rahmat Afandi dan seluruh jajaran PJU serta Kapolsek di jajaran Kepolisian Resort Samosir. Kapolres yang menjadi inspektur upacara dalam sambutan yang mengatakan turut berduka cita atas kepergian almarhum dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya di Bayangkara. Diketahui almarhum Kompol Monang Sitanggang bertugas di Polres Samosir sejak 12 Agustus 2020 yang menduduki jabatan sebagai Kabak Operasional. Dari Samosir, Sumatera Utara, Doni Sinaga melaporkan. Hadap kiri, hadap kanan. Hadap.